this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi sama Mimin Awi. Kali ini Mimin akan mereview Manhwa Mission Doctor Chapter 273. Setelah Gusong berhasil meyakinkan Junjiu kalau murid-murid Sekte Hyun Yuan tidak akan keberatan dengan keikutsertaannya, Junjiu pun setuju untuk pergi bersama dengan Sekte Hyun Yuan. Gusong memiliki kuasa untuk mengatur hal ini karena dia adalah saudara dari Patriark Sekte Hyun Yuan. Pantas saja sebelumnya perlakuan penatua Tuhi terhadap Gusong terlihat tidak biasa. Junjiu lantas memanggil Xiaowu dan mengajaknya untuk pergi. Gusong pun lantas mengajak juniornya untuk segera pergi juga. 5 hari kemudian telah berlalu dan sepanjang perjalanan Junjiu berhasil mengalahkan binatang roh yang dia temui. Hal ini membuat batu giok roh milik Junjiu kini warnanya telah berubah menjadi warna Saiyan level tertinggi. Gusong yang melihat hal ini merasa kalau Junjiu sungguhlah luar biasa. Hanya dalam waktu 5 hari saja, batu giok roh Junjiu telah berubah warnanya menjadi Saiyan level tertinggi. Yunfeo pun juga memuji dan berkata kalau Junjiu sangatlah hebat. Karena pusat alam rahasia Tianwu berada di depan mereka, Junjiu pun lantas mengajak Gusong dan yang lain untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali.